Assalamualaikum Bu. Hari yang keberapa sekarang? Eh si Bapak, alhamdulillah. Saya baru kesini 15. Malam ke 15, hari ke 14. Malam ke 15. Malam ke 15. Saya baru kesini lagi hari ini. Ya, teh Ibu. Iya, biasalah ser. Oh iya ini. Pak Ustaz dari tadi ya Pak Ustaz ya? Luar biasa. Iya, dari tadi. Enggak tajil di sini? Enggak, kebetulan mau ada rapat jakat. Oh, ada rapat jakat ya. Oh iya. Biasa. Iya. Isi dulu kajian. Oh iya. Sukses Pak Ustaz. Alhamdulillah. Iya, sukses Pak Ustaz. Ya, mangga Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Iya. Ini polisi tajil juga? Oh, bukan ya ini ya? Ya. Polisi tajil, polisi tajil. Oh. Nanti bentar lagi ke sini. Oh, ngisi ya? Oh, ngisi dari mana? Dari Mayora. Oh, dari Mayora, bukan dari itu apa? Pegadaian bukan? Pegadaian. Mayora itu yang memproduksi permen. Ini nanti kita kayak ini bagi-bagi tajil. Oh, seperti itu ya. Asik. Kebagian atuh. Oh itu ya, kebagian nantinya pastinya. Pasti kebagian. Ada berapa bungkus hari ini? 280. Oh, 280 ya. 280, tapi jadi barangnya belum ke sini. Belum. Totalnya oh, iya, hampir 600. Oh, siap enggak apa-apa, Bu. Oh. Nah, 600 total ini, hampir 600 ya. 560. Ya, tapi enggak ke sini semuanya gitu. 2 karton buat TKM, 2 karton buat dibagi. Oh, iya. Terima kasih luar biasa teh. Ya, mudah-mudahan Mayora lebih sukses ya. Amin. Terima kasih sekali lagi ya. Nah, ini nih, ini para penjajah makanan, para penjajah tajil. Nah, ini ketua suhunya nih, ketua suhu. Oh, tah itu, ah luar biasa ini, standby selalu di sini. Setiap hari seperti ini ya, luar biasa ini. Terakhir kesini itu hari ke-9. Menu hari ini sudah disiapkan. Ya. Pak, ini Damang, Pak. Kolok. Aduh, kolok si Bapak ya. Siap. Wah, luar biasa. Kemudian yang lainnya juga ini sudah siap, sudah berjejer di sini ya. Sudah disiapkan oleh para penyedia takjil di Masjid Besar Cipaganti ini. Dan yang duduk di sini ini adalah para panitia penerima zakat fitrah ya, zakat mal, infak dan sedekah. Nah, ini sudah hampir selesai ya, sudah hampir rapi. Semua yang disiapkan untuk tajil pada hari yang ke 14 ini ya sudah tertata dengan rapi. Sahabat-sahabat sekalian, saat ini sekitar 15 menit lagi, 10 menit, 15 menit lagi ya menjelang azan maghrib. Sementara kita lihat ya para jamaah atau siapa saja yang datang ke masjid ini, mereka sudah mengantri ya mengambil tajilnya. Dan kalau di luar hari Jumat memang hanya tajil saja yang disediakan. Tetapi kalau hari Jumat itu disediakan dengan makanan ya, dengan nasi box seperti itu. Sebentar lagi azan maghrib ya, sama-sama sekalian. Selamat menikmati tajil untuk sore hari ini. Saya pun akan bersiap-siap juga ya, mengantri dengan mereka. Mungkin itu saja ya video untuk kali ini ya, meliput kegiatan tajil di Masjid Besar Cipaganti di hari yang ke-14 di bulan Ramadan tahun 1444 Hijriah kali ini. Selamat menikmati tajilnya ya sahabat-sahabat sekalian, dan juga mudah-mudahan video ini menghibur bahkan bermanfaat. Dan juga tentu saja apabila tidak keberatan, silahkan ya video ini share, like dan komen, dan juga jangan lupa subscribe ya. Terima kasih dari saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.